Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat mancing. Hari ini panas banget ya. Saya mau mancing ikan nila atau ikan mujair. Tapi ikannya sih di sini kata teman-teman saya ini cuman ukuran dua jarian. Jadi daripada kita nganggur di rumah kan, buat hiburan nyari spot yang ikannya ya gede-gede itu susah, bro. Banyak orang apa itu rogoh sama orang jaring, kira-kira seperti itu. Nah, ini dia spotnya teman-teman. Spotnya sangat cakep lah ya, menjanjikan banget. Ya mungkin ada babonnya, cuman belum mau makan. Ini dia gaboler mania, maaf. Ya biasa, tukang gabol lah ya. Langsung saja kita lanjut mancing. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Dia itu nggak mampu duduk di sebelah saya, dia pergi. Selamat lagi. Burung mam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya setrek teman-teman. Aduh, ikan apaan ini? Oh, dan ternyata ada ikan betok nih teman-teman. Parah benar pakai umpan lumut. Masih aja diserang sama ikan
predator ini teman-teman. Mantap lah daripada bengong. Lanjut mam. Lanjut dong. Oke. Langsung. Teman-teman, saya pindah lagi karena yang spot pertama itu apa? Ikannya kecil-kecil semua. Terus tadi pindah ke spot yang kedua, ikannya yang makan betok semua. Nah, sekarang saya pindah di area ini ya, kayak sejenis tambak seperti ini. Tapi ini bukan tambak, teman-teman. Ini tuh dalam banget, saya udah pakai settingan 2 meter, masih pelampung saya itu masih berdiri. Berarti masih dalam. Nah, itu dia teman saya, Imam. Udah, Mam. Saya udah dapat bulan-bulan atau trapon cemberet satu ekor itu di waring tadi, tapi enggak ke video. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Dimakan malah. Tapi enggak ke video karena takut moncel tadi ya, teman-teman. Jadi buru-buru. Oke. Lanjut. Ini saya mau stand kamera. Siapa tahu bulan-bulannya atau ikan yang lain makan. Soalnya itu banyak banget, teman-teman. Tuh, lihat pojokan itu udah kayak seperti kolam itu ya, apa? Peliharaan. Tenggakannya ora patut. Aduh. Cuman baru ngangkat satu ekor, Imam dapat petok babon satu ekor 4 jari ukuran. Ya, Mam ya. Lanjut. Alhamdulillah, teman-teman. Astagfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah, cemberetnya mau makan lagi. Babon lagi nih, teman-teman. Bulan-bulan atau ikan trapon ya, cemberet. Kita tunggu sampai lemas saja ini, teman-teman. Soalnya takut mocel, pakai kail nomor ukuran 1, ukuran nila ya. Alhamdulillah, ya Allah, rezeki anak soleh. Tunggu ya, Mam. Kita main santai daripada mocel. Lebih baik tunggu sampai lemas ikannya. Alhamdulillah, ya Allah. Mimpi apa aku semalam? Alhamdulillah ya Allah. Wis mantap, Bro. Mantap. Babon. Sudah dapat 2, teman-teman. Nah, ini yang satu ada di waring. Nah. Ini dia yang satu, teman-teman. Lebih besar strike yang tadi yang pertama ya. Nah, ini yang kedua. Oke. Mantap spotnya. Emang aduhai. Nah. Imam masih jong, belum ketemu dengan bulan-bulannya atau cemberet trapon ya. Yang kedua masuk. Oke, mantul. Lanjut lagi. Mantap. Sekarang saya pindah lagi di sebelah sini ya. Di ekskavator yang tenggelam itu, yang kelelep. Masuk lumpur, nggak bisa naik. Nah, spot yang tadi itu di situ tuh. Nah, Imam lagi jalan kaki ke sini. Nah, di spot ini saya udah dapat satu ekor nih, teman-teman. Ikan betok. Nah. Kita lihat spotnya. Nah, itu pelampung saya. Mangan. Nyuli betok siji. Nyuli betok siji. Oke. Siapa tahu nanti ada cintanya lagi di sini. Lanjut. Oke, teman-teman. Berhubung waktu udah sore ya. Cacing juga udah habis ini, cacingnya udah habis.
kita mau pulang ya, ini lumayan dapat ya sekitar 2 kilo ada ya, karena tertolong oleh ikan bulan-bulannya. Ini ada 2 ekor. Nah, di spot ini teman-teman, bulan-bulannya. Nah, ini dia. Masih hidup. Ini strike yang kedua. Nah, strike yang pertama ini teman-teman. Oke, mantap. Pokoknya ikutin terus perjalanan kapal mancing ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Lumayan ini ada 2 kilo teman-teman. Campur ada ikan apa? Anakan ikan gabusnya ada 2. Terus ada ikan nila sama ikan petok ya. Lumayan lah buat lauk makan ntar malam. Ya, mantap lah ya. Langsung saya mau cabut pulang. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.